Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu objek wisata yang ada di wilayah Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, yakni di hutan kota Srengseng. Tepatnya di wilayah Jalan Haji Kelik, Srengseng, Jakarta Barat. Kayaknya hutan kota Srengseng sedang mengadakan hajatan besar nih, yakni hajatan Jakarta yang ke-495. Banyak wahana-wahana permainan anak yang ada di sekitar sisi-sisi yang ada di hutan kota Srengseng ini. Banyak para pengunjung yang berkerumun di stan-stan yang disediakan oleh para panitia. Stan-stan ini banyak menyediakan makanan, minuman, serta pakaian adat-adat Betawi dan aksesorisnya yang bisa kita beli di hutan kota Srengseng ini. Panitia juga menyediakan hiburan seperti dangdut, lenong, dan lain sebagainya. Para pengunjung tumpah ruah nih menikmati alunan musik dangdut yang disediakan oleh para panitia dari pagi hingga siang. Nah, sekarang kita akan menyelusuri ke dalam wilayah danau yang ada di hutan kota Srengseng ini. Para pengunjung menikmati keindahan hutan kota Srengseng ini dengan banyaknya pepohonan yang rindang serta kicauan burung yang begitu banyak di hutan kota Srengseng ini. Hutan kota Srengseng ini banyak memiliki jenis-jenis tanaman yang ada di wilayah Indonesia, seperti pohon mahoni, pohon sengon, akasia, dan lain sebagainya. Di dalam hutan kota ini juga terdapat sebuah danau buatan yang diperuntukkan untuk sebagai sumber sumur resapan air yang ada di wilayah Srengseng ini. Danau ini juga diperuntukkan sebagai tempat berkembang
berkembang biaknya ikan-ikan yang ada di sungai-sungai sekitar danau hutan kota Serengseng. Biasanya danau Serengseng banyak digunakan oleh warga sekitarnya untuk berolahraga jogging di setiap pagi hari. Nah, telah sampailah kita di ujung perjalanan di hutan kota Serengseng ini. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.